Halo Sobat Sport, ketemu lagi di Luxus Sport Channel. Oke, kesempatan kali ini kita akan mereview satu buah sepatu dari brand Cina yang sudah merambah masuk ke NBA dengan merekrut satu brand ambassador, seorang pemain bintang yang teman-teman juga pasti tahu, dan dia merupakan seorang dunker hebat. Oke, sepatu ini adalah sepatu AG2X dari brand 361 Degrees, di mana sepatu ini merupakan sepatu signature shoes kedua dari Aaron Jordan dengan berbagai macam teknologi yang disematkan di dalamnya yang otomatis pastinya memberikan dukungan yang maksimal untuk permainan Aaron Jordan yang sangat eksplosif. Pasti penasaran kan dengan teknologi yang disematkan pada sepatu ini, dan teman-teman pasti pengen tahu gimana sih rasanya sepatu ini ketika dipakai di lapangan, apakah benar teknologinya kerasa di lapangan untuk mendukung permainan kita. Tonton video sampai selesai, dan jangan lupa juga kasih komentar teman-teman semua di bawah tentang pendapat teman-teman tentang sepatu ini. Oke, yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Degrees AG2X merupakan bagian dari seri kedua sepatu signature Aaron Gordon. Dapat dikatakan sepatu ini merupakan penyempurnaan dari seri AG2. Dirancang khusus untuk mensupport tipe permainan Aaron Gordon yang eksplosif dan penuh aksi-aksi lompatan tinggi dalam manuver ketika melakukan dunk, sepatu ini disematkan banyak teknologi mutakhir untuk menjaga stabilitas dan keamanannya. Traksi pada sepatu ini menggunakan karet yang cukup kuat dan dengan pola tata surya yang cukup unik. Namun, ketebalan traksi terasa agak tipis, sehingga berpotensi tidak terlalu awet digunakan pada lapangan bertekstur kasar atau lapangan outdoor. Secara keseluruhan, traksi dan korcil sepatu ini terasa cukup nyaman dipakai di lapangan. Dengan teknologi new skeleton yang ditingkatkan dari teknologi AG2 sebelumnya, sepatu ini memiliki kestabilan yang sangat baik dan serapan energi yang luar biasa saat melompat, sehingga terasa sangat nyaman ketika pendaratan dan dapat mencegah cedera pada bagian tumit yang mungkin akan terjadi pada pemain dengan tubuh yang besar. Menurut kami, teknologi ini tidak kalah dengan Air Zoom milik Nike. Dengan teknologi bantalan yang telah disempurnakan dari seri sebelumnya, teknologi NRG pada bantalan sepatu ini terasa sangat empuk. Bahkan, sejak penggunaan pertama kali, feel-nya terasa seperti teknologi Ultra Boost pada sepatu Adidas Harden Volume 6, namun terasa lebih lembut. Secara keseluruhan, sepatu underrated ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu teknologi NRG, Exoskeleton, Quick Foam Co, Eba Short, dan Rubber Outsole RB Non-Slip. Sepatu 361 Degrees AG2X memiliki pilihan warna yang keren-keren. Oke Sobat Sport, yuk kita cek performa test dari 361 Degrees AG2X. We'll be right back.
Oke Sobat Sport, setelah dipakai, sepatu AG2X ini dengan peningkatan yang sangat signifikan dan teknologi yang disematkan juga cukup banyak, memang bikin penasaran. Dan saya sendiri mengakui untuk sepatu ini nyaman banget ketika dipakai, dan untuk bisa dibilang dengan bandrol harga yang cukup murah, sekitar 1,6 juta, ini sepatu yang bisa jadi pilihan utama juga ya. Karena sepatu ini nggak kalah dari sepatu-sepatu lainnya yang terkenal dari merek-merek lain seperti Nike, Adidas, dan sebagainya. Karena sepatu ini juga sudah masuk ke jajaran sepatu yang dipakai oleh pemain dan bintang NBA. Oke, sepatu ini memiliki cushion yang sangat nyaman, disematkan teknologi, berbagai macam teknologi yang luar biasa. Ada Peba Plate, juga dengan ada Skeleton atau Yi Technology, dan RGX yang memberikan pantulan yang sangat nyaman ketika kita bermanuver atau berlompat. Oke. Untuk sepatu basket 361 ataupun bisa dibilang sepatu basket profesional 361 memang masih sulit dicari di Indonesia. Dan masih banyak juga model-model yang tidak masuk ke pasaran Indonesia. Tapi teman-teman atau sobat sportsball jangan khawatir, kalau pengen tahu di mana untuk mendapatkan sepatu ini dan sepatu 361 lainnya, teman-teman boleh DM kita di IG khusus yang ada di link deskripsi di bawah. Oke Sobat Sport, kalau Sobat Sport suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe serta komen pendapat teman-teman semua tentang sepatu ini. Dan teman-teman juga bisa mampir ke IG dan TikTok kita yang ada di link deskripsi. Teman-teman bisa juga untuk sharing-sharing ke kita atau menanyakan segala hal ke akun medsos kita di yang ada di bawah. Dan teman-teman jangan segan-segan untuk beraksi juga pendapat untuk khusus sport channel agar semakin maju ke depannya. Oke, teman-teman semua, stay healthy, tetap sehat, dan see you di next video.